Kabar terkini proses naturalisasi Jay Itzes dan Nathan Choeon diungkap Dito Aryo Tejo dan Erick Thohir. Kabar terkini proses naturalisasi Jay Itzes dan Nathan Choeon diungkap oleh Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Dito Aryo Tejo dan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Dito mengatakan bahwa prosesnya sudah sampai di DPR RI dan akan dikebut terus. Dua bek keturunan, Jay Itzes, Venezia, dan Nathan Choeon, Swansea City, sedang menjalani proses naturalisasi. Keduanya telah melakukan pertemuan dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, belakangan ini. Kini, Menpora Dito Aryo Tejo mengatakan bahwa proses naturalisasi kedua calon pemain Timnas Indonesia itu terus dikebut. Hal ini diungkap olehnya ketika mengunjungi trofi Tur Piala Dunia U17 2023 di Surabaya. Oh iya, ini lagi diproses, ini kita lagi lintas di lembaganya, lagi proses di DPR, setelah masa sidang mulai kita kebut lagi, kata Menpora Dito kepada awak media, Minggu, 29 Oktober 2023. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, yang juga hadir pada acara itu, menegaskan kembali bahwa proses naturalisasi keduanya ditargetkan rampung pada Maret 2024. Itu artinya, Timnas Indonesia berpeluang diperkuat dua legion naturalisasi anyar pada laga kontra Vietnam di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ini saya dan Menpora sedang bekerja keras. Semoga Maret bisa kalau November cium tangan, sahut Erick. Proses naturalisasi Itzes dan Nathan terbilang cepat ketimbang para pemain naturalisasi sebelumnya. Pasalnya, sebelum sampai di DPR RI, proses naturalisasi pemain biasanya memerlukan tahapan yang cukup panjang. Proses keduanya harus digodok lebih dulu di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Ditjen AHU. Kemudian dilanjutkan dengan proses di Sekretariat Negara, Setnek. Setelah itu, calon punggawa Timnas Indonesia melakukan wawancara kewarganegaraan Indonesia di Badan Intelijen Negara, BIN, lalu hasilnya dikembalikan lagi ke Setnek. Palang pintu Timnas Indonesia Sandy Walsh terancam absen memperkuat skuad Garuda saat menjalani dua pertandingan Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 setelah mendapatkan luka sobek cukup dalam di pergelangan kaki kiri. Cedera itu didapat Walsh menjelang akhir babak pertama ketika mencelen di bekap Cercle Brugge 2-0 di Stadion Avas, Sabtu 28 Oktober malam WIB, dalam lanjutan Jupiler Pro League Belgia. Walsh pun harus digantikan di babak kedua. Walsh diperkirakan absen selama beberapa pekan untuk menyembuhkan luka sobek tersebut. Situasi ini tentu tidak menguntungkan, mengingat Timnas Senior akan bertanding sekitar dua pekan ke depan. Timnas Senior akan memulai laga Grup F dengan melawan Irak di Stadion Basra pada 16 November. 5 hari kemudian, tim besutan Shin Tae-yong ini bertolak ke Stadion Rizal Memorial untuk menghadapi Filipina. Kemungkinan Walsh absen cukup lama disampaikan De Vrij. Selain Walsh, Mechelen juga tidak akan diperkuat Toon Rijmakers yang terlebih dulu ditarik keluar, yakni pada menit ke-37. De Vrij menyayangkan pelanggaran keras itu dibiarkan wasit dengan tidak memberikan kartu kuning kepada pemain Cercle. Kami kehilangan dua pemain, Rijmakers dan Walsh, dan mungkin untuk sementara waktu. Ofisial pertandingan seharusnya memikirkan hal itu ketika mereka meninjau rekaman tersebut, cetus De Vrij kepada Mengapa Timnas Indonesia banyak naturalisasi pemain belakang? Kapan striker? Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, sedang gencar melakukan proses naturalisasi. Namun, pemain berposisi bertahan lebih sering dinaturalisasi untuk memperkuat Timnas Indonesia dan membuat banyak pihak mempertanyakan keputusan PSSI.
Saat ini, Jordi Amat, Sandy Walsh dan Shane Partinama menjadi pemain naturalisasi di era Shin Tae-yong. Ketiganya pun telah tampil bersama Timnas Indonesia di beberapa pertandingan. Sementara Timnas Indonesia berencana menambah kekuatan dengan kembali menaturalisasi. Pasalnya, skuad Garuda memiliki agenda penting karena akan tampil di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia dan Piala Asia 2023. Kini, Timnas Indonesia akan segera diperkuat dua pemain keturunan Belanda, yakni Jay Idzes, Venezia, Italia, dan Nathan Choeon, Swansea City, Inggris. Sementara kedua pemain tersebut termasuk grade A karena bermain di Eropa. Namun, kedua pemain tersebut bermain di lini pertahanan dan akan membuat Timnas Indonesia memiliki banyak pilihan untuk memperkuat pertahanan. Sementara, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir mengatakan alasan banyaknya pemain bertahan yang dinaturalisasi Timnas Indonesia. Dia tidak ingin membeda-bedakan pemain naturalisasi atau bukan, karena siapapun orangnya dan selama memiliki nasionalisme punya kesempatan untuk membela tanah air. Saya tidak bisa bilang benar atau salah, pemain yang dinaturalisasi didominasi posisi back, karena tergantung siapa yang mau gabung, ujar Erick Thohir beberapa waktu lalu. Banyaknya pemain naturalisasi yang berposisi sebagai back membuat banyak pihak bertanya-tanya mengenai posisi penyerang. Pasalnya, Timnas Indonesia masih belum memiliki penyerang yang mampu mencetak gol di setiap pertandingannya. Meski Hoki Caraka, Ramadan Sananta dan Dimas Derajat tampil bagus di putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Namun, ketiga pemain tersebut masih sulit konsisten untuk mencetak gol. Di sisi lain, Rafael Struik menjadi satu-satunya penyerang yang dinaturalisasi PSSI di era Shin Tae-yong. Namun, penyerang 20 tahun itu belum membuat gol meski sudah tampil sebanyak dua laga bersama Timnas Indonesia. Respons Kevin Dix usai ramai proses naturalisasi Timnas Indonesia. Sedang proses naturalisasi demi bisa bergabung dengan Timnas Indonesia, Kevin Dix Bakar Besi, menuliskan sebuah respons di Instagram story miliknya. Sekadar diketahui, bek kanan andalan klub Belanda, FC Copenhagen, Kevin Dix, sudah lama dikaitkan dengan kabar naturalisasi sejak beberapa tahun terakhir. Bek berusia 27 tahun itu memungkinkan bisa dinaturalisasi oleh Indonesia mengingat dirinya punya darah keturunan Maluku dari sang ibu bernama Natasja Dix Bakar Besi. Hanya saja proses naturalisasi Kevin Dix menemui beberapa kendala seperti rumor yang menyebut jika dia tak kunjung menyerahkan dokumen yang diperlukan PSSI. Menurut pemberitaan, meski ingin bergabung dengan Timnas Indonesia, tetapi Kevin Dix disebut tak mendapatkan restu dari orang tuanya untuk pindah kewarganegaraan. Hal itu lantaran saat itu dia juga tengah dipantau oleh Timnas Belanda yang dilatih Louis van Gaal, sehingga masih menunggu pemanggilan. Alhasil, proses naturalis PSSI tidak melanjutkan proses naturalisasi pemain keturunan atas nama Kevin Dix. Saya menjadi saksi kalau secara pribadi ia sangat ingin bermain di Timnas. Namun, orang tuanya belum memberi izin, ungkap Hasani beberapa waktu lalu. Seiring berjalannya waktu, ada rumor di media sosial jika Kevin Dix disebut mulai mempertimbangkan kembali proses naturalisasi dan bergabung dengan Timnas Indonesia. Masih Jay dan Nathan. Satu lagi yang siap menyusul Kevin Dix, kutip pernyataan pundit sepak bola Roni Pangemanan via akun Instagram. Kini, di tengah desas-desus proses naturalisasinya, Kevin Dix membuat sebuah unggahan Instagram story pada Jumat, 26 Oktober 2023, soal ucapan terima kasihnya kepada 100.000 followers, yang kebanyakan dari Indonesia. Thank you 100.000 followers, tulisnya. Memang harus diakui, selama beberapa waktu belakangan ini, followers Instagram Kevin Dix tampak melesat pesat, dan menembus 102.000 per Sabtu, 27 Oktober 2023. Uniknya, followers tersebut juga didominasi berasal dari netizen Indonesia. Buktinya, tiap kali Kevin Dix membuat unggahan di feed Instagramnya, selalu saja ramai komentar dari netizen Indonesia. Jalan berliku PSSI menuju naturalisasi Kevin Dix demi Timnas Indonesia.
AMP, Kevin Dix akan dinaturalisasi usai keberhasilan Timnas Indonesia tampil di Piala Asia 2024 dan akan berjuang di penyisihan grup kualifikasi Piala Dunia 2026. Federasi Sepak Bola Indonesia, PSSI, berencana untuk menambah satu pemain naturalisasi untuk kepentingan Timnas Indonesia yang bakal berlaga di sejumlah ajang internasional bergengsi. Salah satunya adalah Piala Asia yang bakal dimulai pada Januari 2024 mendatang. Timnas Indonesia tergabung di Grup D bersama negara-negara kuat Jepang, Irak dan Vietnam. Menghadapi lawan-lawan tangguh, skuad Garuda tidak ingin hanya jadi bulan-bulanan, oleh sebab itu pelatih Shin Tae-yong terus berusaha untuk membentuk tim yang tangguh. Salah satu cara yang dipakai adalah naturalisasi pemain keturunan Indonesia yang berkarier di sepak bola Eropa dengan kualitas jempolan. Beberapa nama yang telah dinaturalisasi adalah Jordi Amat, Sandy Walsh, Shane Patinama, Rafael Struik, hingga Ivar Jenner. Nama lain yang masuk dalam daftar naturalisasi berikutnya adalah Kevin Dix. Saat ini Kevin Dix bermain untuk tim asal Denmark, FC Copenhagen, setelah diboyong dari Fiorentina secara gratis pada musim panas 2021 lalu. Bersama FC Copenhagen, Kevin Dix jadi pilihan utama pelatih Jacob Neestrup di lini belakang sebagai bek tengah. Sejauh ini ia telah mencatatkan 98 penampilan dan mencetak 8 gol serta 16 assist untuk timnya. Salah satu penampilan terbaik Kevin Dix terjadi di pentas Liga Champions musim ini, saat FC Copenhagen menghadapi Manchester United pada Rabu, 25 Oktober 2023, lalu. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Old Trafford itu, Kevin Dix tampil solid saat menjaga pertahanan timnya, hingga Manchester United hanya mampu menang dengan skor tipis 1-0. FC Copenhagen memiliki peluang menyamakan kedudukan di akhir laga usai mendapat hadiah penalti. Sayangnya, Jordan Larsson gagal mengeksekusi sepakan 12 pas tersebut, karena bola sepakannya bisa ditepis Andre Onana. Tambah lagi, giliran striker Belanda, Delano Ladan berikode mau dinaturalisasi Timnas Indonesia. Ex-pemain Feyenoord Rotterdam Delano Ladan ngebet bela Timnas Indonesia, sampai kirim pesan via DM ke Erik Thohir. Striker yang bermain di kasta kedua Liga Belanda Topo SS, Delano Ladan dikabarkan ingin membela Timnas Indonesia. Delano Ladan mengatakan bahwa dirinya memiliki darah Indonesia dari sang kakek yang berasal dari Jawa. Ia pun sempat masuk pantuan PSSI untuk dinaturalisasi. Kabar baiknya sang pemain kini mengakui ingin bela Timnas Indonesia. Hal tersebut dilaporkan salah satu akun Instagram Football Indonesia. Striker Liga 2 Belanda Topo SS Delano Ladan memiliki darah keturunan Indonesia yang sangat ingin membela Timnas Indonesia, tulis laporan itu. Menariknya, Delano kemudian memberikan komentar di postingan tersebut. Ia mencantumkan emoji bendera merah putih, Garuda, serta tanda hati. Melansir dari Transfermarkt, Delano Ladan adalah pemain kelahiran tahun 2000. Artinya usianya kini masih 23 tahun. Ia saat ini membela Topo SS yang direkrut dari Feyenoord. Dalam musim ini, Delano sudah tampil 9 kali dengan sumbangan 1 gol. Menarik dinantikan apakah Shin Tae-yong tertarik untuk dengan Delano Ladan. Sebab, semua keputusan ada di tangan juru taktik asal Korea Selatan ini. Tanggapan Erik Thohir soal Jay Idzes yang dihantam masalah kesehatan, proses naturalisasi tetap lanjut atau cari ganti? Ketua Umum PSSI, Erik, angkat bicara mengenai pemain keturunan, Jay Idzes, yang dihantam masalah kesehatan di saat proses naturalisasinya yang tengah diurus. Dikatakan Erik Thohir, Jay Idzes akan segera pulih.